kita doain Pak Jokowi. Kali ini udah set aside urusan politik, kita doain bangsa. Biarkan pemerintah, saya garis bawahi, biarkan pemerintah melakukan langkah-langkah sendiri, karena 4 tahun yang lalu Pak Prabowo sudah mengungkapkan bahwa struktur ekonomi kita itu perlu direformasi secara masif sehingga tidak ada lagi kerentanan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu struktural. Dan ini belum terjadi dan terkonfirmasi, sudah diakui baik oleh menteri-menteri Pak Jokowi sendiri maupun juga oleh para pengamat-pengamat. Bagaimana kita masih sangat tergantung dengan impor, bagaimana kita terkendala ekspor kita, bagaimana juga kita melihat banyak sekali masalah di dunia usaha mengenai perizinan, mengenai kepastian usaha dan lain sebagainya. Saya juga